Hai, selamat datang di hari keempat bersama Fat ya, Fat Vlog. Dan kali ini, karena bapak dan ibu sakit kakinya, jadi kita cuma di sini-sini aja. Di Shibuya, jadi kita jalan-jalan aja. Terus ya kita ngelilingin Shibuya aja, karena sejauh ini kalau kita ke Shibuya, jauh-jauhnya gak ngapa-ngapain juga. Nah, karena kalau ke Shibuya, kita pengen benar-benar kelilingin Shibuya itu seperti apa. And yes, sekarang tadi aku udah di Nini Adidas. Adidas store, dan aku di sini ngeliat banyak banget yang pengen aku datengin. Salah satunya kalian shock karena di sini ada Lush, you know guys, ada Lush. Look at that. Ya guys, ada Lush dan kayaknya aku bakal kesana karena emang pengen banget ngestok Mask of Magda Minty. Dan emang itu sebagus itu banget. Terus juga pokoknya aku akan keliling-keliling dan aku akan ngasih tahu di Shibuya itu ada apa aja, dan kita juga kayaknya bakal makan makanan apa aja. And yes, I'll update you later when we arrive in somewhere, I don't know where. Bye bye. Yes, kita udah selesai dari Adidas, sekarang kita mau ke Lush. Yes guys, aku nggak tahu sih dibolehin apa enggak bawa kamera ke dalam, tapi kayaknya kalau nggak boleh ya udah, intinya nanti bakal aku kasih tahu setelah beli. Aku bakal ngasih tau kita, aku beli apa aja. Di sini aku sama Mas Aan, Icha, dan Baba. Cannot wait to try the Lush. Lush, 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 Lush. Let's go. Tahu nggak, ternyata di sini ada, what is this? Color base foundation, skin tint, lip color, eyeshadow, eyeliner. How come? Kayak gimana? Oh my god, lucu banget warnanya dong. Ini udah agak wet, wet sih. Oh my god, kak, warnanya. Ini sih kamu yang masih suka nih. Yang mana? Nih. Oh iya sih. Sebentar. Enggak satu, jadi kita pinggirin dulu. Kurang. Kurang. Creamy enggak sih? Coba agak glossy gitu. Enggak, aku enggak. Sekarang kita udah belanja dari Lush, mau makan siang dulu. Makan siangnya kemana? Bapak mana? Oke, kita mau lihat dulu mau makan di mana. Dan di sini Lush-nya menurut aku lebih murah loh dibanding di Singapura. Gak tau kenapa ya, kayaknya sih lebih murah. Masa kayak bath bombs-nya aja tuh gak sampai 100.000. Ya, lumayan banget. Dan di sini ada Genki Sushi, kita mau lihat dulu Genki Sushi. Kita mau ngebandingin Genki Sushi di sini sama di Jakarta gimana. Iya, enakan di sini. It's not comparable actually. It's comparable, kita bandingin Genki Sushi. Tara, kita harus coba. Oh my god, may I sit here? Suka banget makan Genki Sushi, jadi karena di sini ada Genki Sushi, jadi kita harus nyobain dan ngebandingin gimana bedanya. Dan di sini read other menu, English recommended. Udah tinggal diambil, terus gimana? Pencet and dia akan kembali lagi. Lucu. Terus yang kerennya lagi adalah dia tuh ada belokan gitu, dia bisa ngebelok ke sana terus, jadi dia muter gitu. This is mine. Bye bye.
halal soy sauce. Ini TV. Jadi sekarang udah selesai makan. Sejauh ini makanan gimana kalau kamu kemarin? Jadi kalau kamu kemarin gimana? Tapi kalau dibandingin sama di Jakarta, jadi sebenarnya sih ini nggak bisa dibandingin sama di Jakarta sih, karena di Jakarta itu kayak banyak fusion gitu loh kan, kayak banyak yang ada mentai sushinya gitu-gitunya, sedangkan kalau di sini tuh yang mentai itu nggak enak. Tapi di sini kualitas ikannya bagus, terus juga tempatnya keren banget nih, buat pengalaman aja sih kita pencet-pencet terus di sini, terus di sini bisa take away. Caranya jadi di atas ini nih, di atas ini tuh kita bisa ngambil si piring bungkusan, apa namanya, bungkusan buat dibungkus, terus kita tinggal milih aja di sini nih, tinggal diklik kalau misalnya mau dibungkus, nanti pas dia datang tinggal dimasukin. Terus kalau misalnya Ocha juga tinggal ngambil sendiri terus diisi di sini. Kalau ini sih mirip kayak di Jakarta gitu kan, Evan ya? Nah terus ini ya, tadi aku udah cerita sih dia ya, soy halal. Sekarang udah saatnya kita keluar dari sini, mau bayar, keluar, terus kita mau belanja. Gimana? Daiso. Daiso again, ini kedua kalinya kita ke Daiso, tapi kita mau pertama kali nyoba Daiso yang di Shibuya, karena kemarin di Harajuku. And yes, I'll update you later, bye bye. Yeay. Udah kelar makan di Gigi Sushi, sekarang kita mau nyari apa namanya? Daiso. Daiso Japan di Shibuya. Ya, deh, ini tuh lucu banget nih. Kayak ada gambar-gambar sushi, bukan gambar. Ada sampel size sushi-sushi gitu. Oke, okay, sekarang mau searching dulu, and I'll meet you later, bye bye. Halo, sekarang kita lagi di jalan. Rame banget, ada Bershka, ada body shop. Boleh nggak ke body shop dulu bentar? Bentar. Oke okay deh. Kita udah deket banget nih, dan dari sini udah kelihatan. Mana coba, ada yang liat gak? Let's find out. Ini juga vending machine guys. Yes, betul. Terus gimana? Terus vending machine tuh ada yang kayak makanan, minuman, mainan, bahkan sendal gitu. And yes, aku ntar update lagi ya, bye-bye. Aku udah gak sabar, jadi ntar aja, dadah. Yeay. Tadi udah kelar dari Daiso, akhirnya malah jadi belanja lagi. Aku beli brush cleanser, dan kalau kalian ada yang mau, kalian bisa hubungin aku karena aku beli banyak dan aku emang mau jualin buat kalian. Dan sekarang aku lagi ada di jalan, aku lupa nggak tahu, tapi di sini mau ke Disney Store. Sebenarnya pengen ke Disney karena nggak pengen ke Disneyland, karena kalau pasti ke Disney pertama lagi cuacanya lagi dingin, terus pasti bakal rame banget dan kayaknya nggak worth it aja gitu di Disneyland tuh kayaknya ya gitu-gitu aja gitu. Dan emang sebenarnya kalau pasti cuma mau beli souvenir doang, ngapain ke sana? Akhirnya di sini ada Disney Store di sini, terus akhirnya kita beli ini. Dan look at that, bagus banget, benar-benar bagus banget, look at that. Ini kalau ngeliat langsung bagus banget, lampu-lampunya tuh biru-biru gitu, so pretty. Dan ya sekarang aku mau, ibu pada kemana ya? Dan ya sekarang aku mau ke Disney Store. Tempatnya mereka, lah mereka di mana ya? Iya, yeah. Disney Store. We're coming!
Yo yo, udah belanjanya udah belum? Belum. Belum. Masih kuai. Belum. Ya Allah. Ada enggak? Nah dia kali ini kita mau ke mana lagi ya? Ke White Tree katanya. Enggak tahu si Ivan ini pengen nyari sepatu, tapi ya pokoknya hari ini kita jalan-jalan aja. Bapak di hotel, Bapak capek, kasihan semalam enggak tidur. Dan sekarang abis ini kita aku pengen crepes banget nih, BM deh. BM crepes banget, tapi ada di Harajuku. Enggak ada apa yang deket-deket sini. BM. Look at that. Oh my god. Habis-habis yang gini kan. Yang mana hijau? Yang kuning. Apa yang Superman? Look at that, so cute. Lucu banget. Oh my god, keren banget kalau kita foto di tengah-tengah keramaian banget gini tahu. Oke guys, sekarang kita mau cerita dulu. Tadi tuh beneran ada gempa. Ya gak sih, Man? Maksudnya aku gak tahu ya, cuman semua, aku nanya AA, nanya adik-adikku semua itu ngerasain gempa. Cuman bapak tidur jadi kayak gak ngerasain. Ibu juga tidur lagi gak ngeh gitu, jadi gak ngerasain. Cuman tadi kalau kalian lihat nih videonya, nanti aku kasih tahu, itu beneran pasti kerasa banget kalau pas aku lagi bikin video itu kayak goyang, terus ini mangker, ini juga goyang-goyang, Ivan. Si hordengnya juga goyang, terus si kacanya juga kayak ngek ngok gitu. Cuman awalnya aku panik, tapi aku mikir enggak kok, di Jepang tuh emang paling banyak gempanya, tapi juga salah satu teknologi untuk menghalangi apa, teknologi menghadapi gempanya juga dia yang terbaik, karena dia yang paling banyak gempanya gitu loh, Van. Jadi bismillahirrahmanirrahim, doakan kita. Yes, kita langsung aja deh. Aku mau cepat aja bikin haul. Aku beli apa aja di sini. Gak jauh-jauh. Pertama dari Daiso. Yes. Beli ini guys. Woo. What? Daiso deterjen puff and sponge. Aku kemarin sebenarnya udah beli 15 biji. Ini aku beli 20 biji. Dan ini sengaja aku beli karena untuk dijual lagi buat kalian yang mau. Please comment down below. No. Kalau kalian mau, please line aku di description box. Ya nggak sih, Man? Yes. Kalau yang kalian mau, kasih tau aku ya. Terus aku juga beli ini buat teman kita, anaknya Ayana, untuk. Terus selanjutnya beli ini. Coba kayak sumo-sumoan gitu. Wah, ini gak goyang sih. Woi. Rusta kali. Oh iya. Terus juga beli ini. Ini punya aku doang ya. Kalau yang punya adik-adikku dan ibuku beli sendiri. Itu tuh gak aku kasih let hole kebanyakan. Terus yang selanjutnya beli dari Lush. Siapa yang senang? Yeay. Cuman di sini aku nggak bisa ngasih tahu karena kita bayarnya udah pakai yang tax free gitu, jadi ini semua disegel, nggak bisa dibuka. Baru bisa dibukanya nanti kalau udah di Jakarta. Yeah. Terus yang selanjutnya, oh dari Daiso lagi tadi, beli ini kayak tempat gift wrapping gitu, lucu banget. Terus beli ini penghangat, ini brush cleansernya tapi bentuknya yang beda. Ini aku nyoba satu buat aku sendiri. Terus yang selanjutnya beli dari The Body Shop karena di Indonesia nggak ada. Aku udah nyari-nyari keliling-keliling, aduh capek banget nggak ada. Apa itu? Ini juga tax free jadi nggak bisa dibuka. Cuman aku beli cleansing balm. Kalian tahu ini the best cleansing butter buat aku dan harganya nggak semahal yang klinik itu, jadi aku nyetok beli 3. Sama, ini aku beli si Perfecting Mist. Ini harus aku beli karena aku udah punya itu. Aku bawanya kedikitan, dulu cuma tinggal dikit. Ini aku beli karena ini kering banget di sini. Aduh, ngelopek-ngelopek gak jelas, jadi harus pakai ini banget. Ini savior aku banget. Sama, aku mau nyoba yang ini nih, dari L'Occitane lagi, yang Precious Mist. Penasaran juga. Jadi ini aku lagi nyoba juga nih yang ini nih. Sama dari drugstore juga, buat obat sariawan. Aku dikasih tahu sama temanku namanya Intan, katanya ini bagus banget. Sama ini, beli obat buat mata ikan.
apa coba? Karena aku punya mata ikan. Nah, ini masker untuk ngangkat komedo gitu. Jadi masker terus yang bisa diangkat gitu. Ini mau aku kasih ke temanku, mau aku kasih ke Arga ini. Katanya dia pengen banget yang bisa masker yang bisa langsung lopek si komedo itu, dia pengen banget. Dan yang terakhir aku ke Disney Store, Evani. Aku menemukan banyak-banyak banget barang-barang lucu. Yang pertama itu adalah ini. Ini itu adalah stiker yang buat ditaruh di pencetan lampu. Lucu banget gak sih? Aku beli yang Baymax, karena kata Fanny Baymax-nya kayak aku gendut. Terus sama beli ini lip mask lagi, tapi bentuknya si siapa ini? Aliennya Toy Story. Sama beli masker yang gedenya buat muka, yang art mask si Mike Wazowski Stitch Alien. Udah segitu aja. Oh, satu lagi. Ini aku beli ini Star Wars tote bag. Ini buat temen aku, karena aku tahu dia suka banget Star Wars, so yeah, I bought it for him. And then, Fanny mau ini nggak squishy-nya mau dijelasin nggak? Nggak usah. And yeah, that's my jam and haul. Sekarang kita mau langsung coba aja maskernya. Kamu mau kan? Kamu mau yang mana? Mau yang ini apa yang ini? Mau sayang. Ah, terus gimana? You don't wanna use it? Terus gimana? Jadi nggak jadi? Ya, ternyata nggak jadi. Nih, bentuknya tuh seperti ini nih, aku mau kasih tahu. Oh my god, ini penasaran banget karena banyak banget orang bilang ini sebagus itu banget, dan aku beli banyak karena aku tahu orang-orang Indonesia harus nyobain ini, katanya sebagus itu. Dan kalian bisa beli dari aku. Allah, ini ya, udah gitu aja kali ya. Oh ya, tadi kenapa kita nggak, aku nggak sempat ngevlog lagi karena dari pokoknya intinya abis itu aku cuma makan doang. Makannya juga bento di bawah hotel doang. Terus juga abis itu udah gak ngapa-ngapain karena capek banget. Padahal kita gak ngapa-ngapain loh, Van, hari ini kayak cuma di Shibuya doang jalan-jalan. Mungkin gara-gara itu kali. Jalan-jalan, belanja. Menjelajahi Shibuya. Dan besok baru insya Allah kita akan ngelakuin kayak keliling, bukan keliling sih, tour ke Little Edo Town di Kamagoe. So yeah, just stay tuned on my next fat vlog. Assalamualaikum. Pesan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum. Cium.